Apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana hidrometeorologi ini dipimpin oleh penjabat sementara Gubernur Jambi, Restuardi Daud. Apel berlangsung di lapangan kantor Gubernur Jambi, Senin 26 Oktober 2020, diikuti oleh Kapolda Jambi dan Rem 042 Garuda Putih dan Kepala BPBD Provinsi Jambi. Dalam apel ini, Restuardi melihat langsung kesiapan petugas, armada, dan logistik yang akan diturunkan saat terjadinya bencana alam hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Restuardi mengimbau masyarakat waspada terhadap potensi bencana yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Sehingga perlu kita antisipasi dari saat ini. Saat ini kita sudah menyatakan kesiapsiagaan personil, perlengkapan, peralatan yang kita miliki termasuk juga logistik sudah disiapkan untuk mengantisipasi kejadian bencana baik banjir, tanah longsor maupun angin. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Jambi, Ibnu Sulistyo mengungkapkan, di Provinsi Jambi akan terjadi peningkatan curah hujan dengan intensitas tinggi, diperkirakan itu terjadi pada pertengahan November nanti. Ada muncul anomali iklim namanya La Nina. Dan ini sudah dimulai di bulan Oktober tahun 2020 ini. Untuk kewaspadaan di wilayah Sumatera ataupun di wilayah Jambi, dengan adanya anomali iklim La Nina, ditambah mulai memasuki puncak musim hujan di wilayah Jambi, agar masyarakat mewaspadai timbulnya curah hujan di atas normal, terutama di wilayah Jambi bagian barat. BMKG menganalisis perubahan cuaca akan berlangsung hingga Mei 2021. Anomali iklim ini mengakibatkan curah hujan ekstrim di wilayah Sumatera Timur.